apa hari ni? Vlog apa hari ni? Hai. Hai, assalamualaikum. Aku berpeluh ni tau. Bol pas kemar rumah. Aku kemar rumah pasal macam pasal nak buat video. Sebab aku tak tahu apa konten video untuk minggu ni aku nak upload. By the way, aku dah buat macam jadual lah untuk aku punya YouTube yang nak upload. Alah, aku tak lap lagi alas ni. Aduh. Apalah, sekejap aku sambung. Apa tu? Aku dah buat jadual untuk upload YouTube video aku. So, aku dah decide seminggu sekali. Aku pilih hari Sabtu. Sabtu pagi lah. Sebab macam senang sikit. Aku pilih Sabtu sebab, oh, semua negeri cuti hari Sabtu. So, buat je lah. Okay. Korang mesti tertanya-tanya. Boleh pula aku bercakap kuat-kuat dalam rumah ni kan? Aku nak pergi ambil laptop. Sebab apa aku ambil laptop? Penuh tak? Lantaklah. Kejap je. Aku ambil laptop sebabnya kita hari ni kita hidup bebas. Mak ayah aku, family aku lah. Basically aku tinggal dengan mak ayah aku je sekarang. Mak ayah aku keluar. Dia ada urusan lah. Jadinya aku plan hari ni aku nak buat video masa aku apa aku buat kat rumah seseorang. Alamak. Angka jiran belakang aku ni. Tadi dia tak buka pintu tau. Lepas tu macam maybe aku bising tadi sebab aku menyanyi tau sambil kemas rumah tadi. Lepas tu dia terus buka pintu. Dia buka pintu belakang ni kan. Lantaklah kita buat bising kat depan. Okay. Kejap aku nak setting aku punya laptop. Dia bising lah TV ni. Tadi aku pasang lah apa radio sebab nak kemas rumah. Tapi tak dengar apa pun. Sebab aku pakai vacuum tu bunyi bising. Mana nak dengar. Hari ni kita dating lah kita dengan awak. Siapa yang tengok video ni aku pun tak tahu. Tak ada orang lah. Aku macam bulan ni subscribers aku naik satu je. Sedih. Kita sedih wak. Tapi tak apa. Jangan. Yang penting jangan give up. Aku buat YouTube atas minat. Lepas tu macam, oh, rumah aku sepah. Lepas tu macam aku tengok vlog tahun lepas. Macam seronok je. Nak raya kan. Tahun ni tak adalah meriah macam tahun lepas raya. Tak tahulah. InsyaAllah lah. Tapi maksud aku dari segi meriah tu tak ada lah. Family aku semua nak berkumpul sebab tahun ni tahun untuk belah-belah. You know, besan dia orang. Besan. Mak mertua, ayah mertua kan. Belah mertua lah. Jadi aku lima ahli member je lah. Tapi aku akan make sure raya tahun ni vlog dia menarik lah. Aku akan cuba vlog public. Which aku tak pernah. Aku pernah tapi macam bukan nak angkat-angkat macam ni tau. Aku macam si semua kat bawah ni malu. Tapi aku akan try vlog macam tinggi-tinggi setinggi mungkin lah. Challenging. Lepas tu bulan puasa. Oh tu lah bulan puasa aku tak decide lagi lah. Bulan puasa macam mana? Bulan puasa aku tak tahu sama ada aku nak vlog nak upload. Benda aku cakap ni. Nak upload satu ke dua video ke tiap hari vlog puasa. Tapi aku tak rasa macam orang nak tahu sangat live aku. Tengoklah. Sebab tak ada orang macam bagi cadangan pun semua diam je. Orang tu maksud aku kawan-kawan aku lah. Aku ada buat spam account aku nama Osowa. Tu macam benda privacy aku mostly lah. Taklah privacy sangat. Apa benda aku suka share aku share kat situ lah. Macam ada lah. Aduh. Mana boleh share kat sini. Tu mostly kawan-kawan aku. Aku hanya approve orang yang aku kenal yang betul-betul rapat. Yang aku rasa nak share semua benda. Faham? Sekejap kan aku nak ni. Lama je laptop aku ni. Sekejap. Aku nak buat playlist. Aku dah download lagu-lagu lama tau. Lagu K-pop. Semalam aku tidur. Tahu tak aku start. Aku nak tidur awal tau. Aku masuk bilik awal. Aku masuk bilik duduk atas katil awal dah pukul 11. End up kan pukul 11 tu. Aku macam sakit perut lah. Benda lah. Okay. Paling-paling pukul 12. Betul-betul aku nak tidur. Lepas tu. Pergi buka YouTube. Aku terjumpa. Ada. Macam lagu lama. K-pop lah. Lepas tu. Start tu aku. Habis.
aku buat marathon habis. Sampai pukul 5 pagi. Sampai pukul 5 pagi aku dengar lagu tu. Lalu aku dengar siapa? BAP. BAP macam sedih juga ah. Dah disband. Tapi aku harap ah, diorang come back balik. Company lain pun tak apa. Asalkan diorang nama BAP. Macam ni. Bukan BAP pun tak apa. Macam tu punya aku nak. Tapi lagu mesti sama. Member mesti sama. Konsep mesti sama. Tak kisah nama lain ke. Punyalah aku. Sebab macam. Talented gila lah. Aduh. Diorang comeback 2012 ke? 2012 sahnya. Best. Mas ni aku bagi korang dengar lagu BAP eh. Tapi kau tengok lah video dia lagi best. Best gila. What is back? We gonna rock this. Aku macam lonely tau. So aku cakap dengan korang. Mak ayah aku keluar. Kakak aku masih kecil tu. Betul aku nak buat apa kat rumah. Aku pun pilih. Diorang tak ajak aku. Macam aku duduk situ kan. Diorang dah siap lah. Aku duduk tepi. Ada aku duduk tepi. Macam aku buat muka-muka macam. Ajaklah aku. Tak apalah, pergilah. Tak kisah pun. Tak kisah pun. Aku disisihkan. Aku pergi cari macam sweater sikit sebab aku pakai lengan pendek tadi. Ni lagu lain tau. Lagu satu ni lah. Aku takut kena copyright. Sebab tu aku susah nak share tau. Kan YouTube strict sangat lah. Copyright tu, copyright ni. Aku baru habis tengok cerita ni tau. Tak lah habis. Dah lama dah. Tapi macam baru download lagu dia. OST. Ni OST. My ID is Gangnam Beauty. Kau tengok ah. Changwoo dengan siapa tau seorang ibu perempuan tu. Girlfriend dia. Yang bestnya. Diorang betul-betul couple. Real life. So buat aku semangat sikit tengok kan. Sebab. Tak ada tengok. Alah dah lakon. Aku nak macam real life nya. Cerita apa? Descend of the Sun. Diorang sampai kahwin lagi sumpah. Aku suka tengok cerita tu. Ya, aku cakap lighting yang bagus untuk korang. Sebab nanti aku nak edit pun aku nak tengok benda yang menarik. Macam tak nak gelap-gelap kan. Alamak. Air kat bilik air penuh. Aduh malas nak tutup jauh. Kejap aku pergi tutup. Lapar. Aku pun tengok aku tak makan lagi hari ni. Patutlah aku lapar. Kipas ni kau ada mana. Ni pakai kipas apa? Jalan. Kipas meja. Aku tak tahu. Lepas pada diri. Aku BN semakin teruk. Macam aku lupa bahasa Melayu. Bukan maksud aku acah-acah masalah. Kau apa, kau tak ada lah. Mana macam aku rasa bahasa Melayu pelik tiba-tiba. Alah bukan maksud aku bahasa Melayu pelik. Satu perkataan-perkataan pelik lah. Contoh macam nak. Kau mesti ada rasa macam tu. Kau mesti ada rasa macam kenapa macam ni lah. Betul ke? Faham tak? Faham tak boleh kata. Tak tahu lah faham tak. Entah. You Kiss. Combo. You Kiss pun best juga. Cerita ni aku tak tengok lagi. Cerita ni aku tak tengok tapi aku download lagu dia dulu. We online. Laku lama je. Aku tengok cerita lama TV. Kan tu tiga pasang cerita lama-lama. Perlu ke kau nak tikam orang buat macam tu? Oh my god. Cerita je apa? Obsesi. Sekarang pukul 6 tau. Cerita MC pukul 5.30. Kau tengok lah Sabtu. Hari ni Rabu. Adakah patut? Apa nama dia? Mamat tu nama apa? Alah selalu berlaku Bangla tu. Habis tiba macu sekarang. Apa nama kau? Remy Ishak. Asyik baik aku nampak. Dia macam borak dengan siapa kan. Lepas tu ada orang jahat lah belakang. Bawa pisau. Lalu belakang macam ni eh. Macam ni kau dia pegang pisau. Jenis-jenis public kit bukan pisau ni. Masa tikam. Masa awak tak nampak ke? Sekiakan aku, jerah aku ni. Masalah. Aku nak kutut. Tengok. Diorang macam tu satu family. Aku tak tahu masalah diorang. Pem. Dulu. Aku mengumpat diorang. Tak apa lah. Aku bukan famous pun. Diorang takkan jumpa video ni. Dulu kan pintu diorang macam manual kan. Boleh lah terima dua malam buka pintu kan. Dia hon sekut-kut hati. Time tu Hana kecil tau. Hana nak tidur pantang kat sini. Aku apa ke hon macam tu kan. Okay maybe sebab semua buat aduan kan. Actually dia ayah aku macam aku kat pandang kan. Buat aduan lah kat diorang. Cuma ngadu kan. Tukar pintu. Pintu yang remote nya kan. Tekan buka.
Tapi ni pun sama. Kau tengok tadi kan, kau dengar kan bunyi horn. Kau tak dengar tahu lah. Dulu satu je ayah bapa ada. Lepas tu sekarang ni dengan anak-anak semua dah ada kereta, dah kerja. Kesian dulu kat mak dia. Mak dia buka pintu tau. Aku pula yang pandai hati. Padahal mak dia orang. Apa-apa je lah. Tapi itulah kisah dia. Aku dah makan. Aku tak makan lagi. Aku makan nasi ni. Oh. Ya, lagu you kiss. Eh, mati aku kalau mak aku tengok video. Aku tengok ni. Aku malas nak mengumpat tau. Mak dia bawa remote tau. Mak dia pergi kerja. Pakai basikal. Diorang yang lain bawa kereta. Tak ada pun nak beli motor kat mak dia ni. Sian lah nanti ni. Tapi tu lah, dia buka je pintu. Tak ada pun hon. Kau kalau aku boleh buat ni, basikal dia ada hon, aku bawa yang trailer punya hon tu. Biar mak dia buat pula kat anak-anak dia. Geram je. Tak kesian ke kat mak kau? Dah lah, jangan. Jangan sibuk urusan orang. Mak aku tengok YouTube aku tau. So aku ni jaga. Tak baik lah aku tak sama jiran-jiran. Aku berhibur tak apa. Mak aku tak kisah. Sebab aku memang jenis perangai berhibur. Sebab dia pun macam tu. G-Urban, thank you. Aku ingat satu Insta famous ni. Dia lelaki lah Korea. Masa dia recommend lagu ni macam aku. Dia suggest lagu ni untuk followers dia lah macam. Thank you sebab support dia kan. Aku tak nak bagi tahu nanti ke habis. Oh, kanta ya babe. OST My First Love tau. Korang tak tengok ke, pergi tengok. Memang best. Dia macam, dia best tapi macam dia sedih. Kalau korang tak suka sedih, tak payah tengok lah. Aku tak kisah. Kalau aku rasa stress, kadang-kadang aku happy pun aku suka tengok cerita sedih. Tak tahulah nak kata. Tapi aku susah nak menangis. Eh, iya ke? Aku tak tahu. Tapi setiap episod aku menangis. Jauh, aku nak buat air eh. Apa tau? Angka tu ada lagi lah. Aku nak buat bising. Actually tak dengar sangat lah. Menipu lah boleh dengar. Aku pun tak dengar aunty sebelah ni bising macam mana. Tapi kita malu lah. Ya Allah. Gipsy. Gipsy. Woi. Tengoklah ni. Aku tengok ni. Aku letak kat peti atas tau semalam aku buat Milo. Mati aku dengan bapak aku. Tak ada ni. Baik aku pergi bagi dia. Macam mana aku nak buat ni? Apa aku nak buat ni? Kalau sejuk lagi sekejap kita tengok balik beku mampus aku. Aku tak sini dah. Ya aku pantang letak cawannya buat ke apa-apa kat atas beku. Dia takut nanti pecah. Brace up. Weh, mampu aku. Mak aku mesti marah gila kata. Aku ni ekstrim sangat lah video. Mak aku setiap minggu tengok video aku. Adalah setiap minggu. Kalau dia rasa nak tengok, dia tengok semua kau. Malu. Sekuat hati pula dia pasang kat speaker. Bukan speaker. Phone dia pun retak. Pecah dah bunyi. Nampak tak? Nampak tak? Di lauk ni. Hari ni aku malas nak masak. Tu mak ayah aku habis. Bingo, 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 bingo. Mother go. Bingo, bingo. Tango, tango. Bodoh. Semua orang busy dah ini. Aku pun busy. Busy buat bodoh. Bising lah, kejap.
Sebab kadang orang bising sangat, kita diamkan dia orang kejap. Penat ni. Tahu tak aku penat ke rumah lepas tu aku pergi menari macam ni. Aku penat, aku penat. Aku tengok yang macam ni yang macam normal, normal. Saya ada benda tersurat, tersimpan, tersirat. Ha, macam ni lah contoh bahasa Melayu. Aku rasa pelik. Ha, apa benda jawapan dia? Tersurat, tersirat, tersimpan dalam hati. Ada keperitan. Ha, keperitan ke kepedihan. So aku rasa aku faham. Orang happy tak semestinya dia happy. Faham tak? Allah. Jadi kalau ada kawan-kawan korang yang jenis 24 jam happy, ha, jagalah elok-elok. Sebab takut sebenarnya dia happy tu lain macam. Okay? Aku happy untuk cover benda pedih dalam hati. Tu aku. Tapi mostly orang yang perangai macam aku pun macam tu. Jadi korang jangan kata, oh, kau ni happy je, jealousnya. Macam tu. Kau tak tahu dalam hati dia apa. Tiba-tiba emotional. Okay? Kalau korang penat, tak kira lah korang student ke pekerja ke mak ayah ke apa-apa, semua orang perlukan rehat. Jangan terus-menerus paksa diri. Jangan orang kata apa, kejam lah dengan diri sendiri. Bagi fair lah. Kalau kau bekerja mati-matian, kau rehat. Serehat, ambil rehat banyak. Kau tak boleh nak rehat, sekurang-kurang larilah sekejap 5 minit daripada benda yang buat kau stres tu. Buat benda kau happy. Tu jangan lupalah. Kita ni ada Allah. Tahu? Kita tak lonely. Selalu aku kata dulu aku lonely. Aku macam rasa macam sunyi lah. Rasa Jangan menangis. Rasa macam bukan aku je. Rasa ramai orang ada masa dia orang akan fikir macam tu. Macam ya aku seorang lah. Aku tak ada siapa lah. Rasa macam lonernya macam tu. Sebenarnya aku ada orang keliling, tapi tak rasa macam ada orang. Faham? Bila fikir balik, kita ada Allah. Okay. So ada apa-apa masalah, kita nak mengadu tak, kadang-kadang tak nak bercerita kat orang kan. Kat kawan-kawan rasa macam tak boleh lah, aku tak boleh nak bercerita. Kita berdoa, solat, ambil sembahyang, dengar-dengar Quran, baca Quran, macam itulah. Tak perlulah nak bagi tahu semua orang apa kau. Macam, oh aku stres, aku baca Quran, aku tak perlu. Macam biarlah tu rahsia kau dengan Allah. Orang nak kata apa kat kau lantak. Ha macam tu. Orang nak kata apa kat kau lantak. Kadang-kadang hidup dia orang pun macam maybe dia orang tak suka dengan hidup dia orang, dia orang nak stres kau orang. Faham tak? Advice pada Dayah sebelum aku nak end vlog ni, nak ucap terima kasih kat korang yang mana tengok vlog aku, kawan-kawan aku. Aku rasa tak tahulah. Kadang rasa nak give up YouTube, tapi macam asal aku nak stres. Aku buat benda ni untuk suka. So kalau orang nak benci aku pun lantak lah. Tak payah. Tak payah nak fikir apa orang kata. Sebab kalau kau berhenti sekarang, aku tak nak nanti korang macam apa yang kau tengah buat sekarang, apa yang kau tengah usahakan sekarang. Bukan aku, untuk korang-korang juga yang mana ni yang tengok video aku, jangan berhenti. Kau suka buat benda tu, kau buat. Jangan nanti umur kau dah 60, kau dah terlantar atas katil. Kau rasa, asal aku tak buat tu. Menyesal je. Asal aku ikut kata orang, kenapa aku tak ikut kata hati aku. Faham? Terima kasih untuk korang yang tengok video aku, yang subscribe kat aku. Aku pun tak tahu. Aku macam, aku tak dapat notification siapa yang subscribe aku. Aku macam terima kasih untuk 27 subscriber. Tapi aku tak tahu siapa. Aku kan teruskan buat YouTube. Walaupun macam orang kata macam-macam, aku takut nak post kadang-kadang. Tapi macam, aku malas jadi fake. Aku jadi diri aku. So, yeah. Aku harap korang suka video ni. Walaupun macam lalu banyak bercakap, aku pun tak tahu apa benda. Minggu depan dah hujung bulan 4. Dalam masa bulan puasa, aku ambil kesempatan ni ucapkan selamat bulan puasa lah untuk korang. Aku dah banyak bebel. Aku duduk sini bebel 10 minit. Bye bye. Assalamualaikum. Follow aku punya Instagram. Aku ada dua. Satu main aku Hidayah Saad. Spam aku menarik. Kalau korang nak tahu apa, follow aku punya Osowa spam account. Subscribe YouTube channel aku 27. Aku tak ada target lah. Aku malah tak target sangat sebab macam hati-hati aku lulus. So macam aku follow je apa Allah nak bagi aku subscriber banyak mana. Itu je lah. Bye bye. Go ahead and watch it go. Alright dude, go trip over a knife.
penat.